Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview singkat dua macam madu herbal yang diproduksi oleh Madu Fira. Di sini ada madu Burafit sama madu Jesmak. Oke, langsung saja. Oke, untuk madu Burafit sendiri dia dengan ukuran kemasan 280 gram ya. Adapun untuk manfaat madu Burafit ini spesifiknya lebih ke membantu merayakan batuk. Jadi teman-teman yang kurang suka mengkonsumsi obat-obatan ini ya, bisa mencoba madu Burafit ini. Untuk cara pakainya bisa dikonsumsi 3 kali sehari untuk 1 sendok makan ya. Jadi bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 sendok makan. Madu Burafit ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak di atas 2 tahun sampai dewasa ya. Jadi untuk yang di bawah 2 tahun ini tidak dianjurkan. Untuk madu Burafit sendiri komposisinya kurang lebih ada 5. Yang pertama ada Abri Precatius. Madu Burafit sendiri ada 5 komposisi ya, seperti yang pada layar ini. Serta sebagai info saja, untuk pembelian madu Burafit ini hati-hati kita mendapatkan produk yang palsu, karena madu Burafit ini lumayan banyak permintaannya sehingga sangat rawan untuk mendapatkan produk-produk yang palsu. Nah, salah satu cara untuk memastikan bahwa produk yang kita beli ataupun produk madu Fira kita adalah produk yang asli, yang pertama belilah di seller resmi, yang kedua belilah di tempat-tempat yang dijual resmi, contoh seperti apotek, pasar swalayan itu. Untuk madu Burafit ini pastinya sudah ada BPOM ya, jadi aman untuk dikonsumsi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan legalitas dari madu Fira ataupun produk-produk yang dikeluarkan oleh madu Fira. Selain BPOM, produk madu Burafit ini sudah ada halal MUI juga. Jadi amanlah, jangan khawatir lagi. Di samping kiri sini adalah kode verifikasi keaslian produk. Jadi teman-teman bisa memverifikasi bahwa produk yang teman-teman beli ini adalah produk yang asli. Nanti tinggal digosok saja ya di sini. Sama bagian atasnya itu ada sering. Itu kalau digerakkan seperti ini ada logo yang bertuliskan Madu Fira serta ada gambar sarang semut atau apa ya, pokoknya seperti gambar di layar ini ya. Inilah contoh kemasan dari madu Burafit. Selanjutnya untuk madu Jesmak. Madu Jesmak ini juga salah satu varian produk dari madu Fira ya, yang lebih spesifik untuk meringankan gangguan pencernaan, mual dan kembung. Untuk kemasannya juga sama, 280 gram sama seperti madu Burafit ya. Hanya saja untuk madu Jesmak ini lebih spesifik ke mah kronis seperti itulah dan lain-lain. Pokoknya sejenis penyakit mah. Untuk komposisi seperti di layar ini, dan pastinya semua produk madu Fira itu ada kode verifikasi seperti di kemasan ini ya. Jadi yang madu Burafit di sebelah sini sama madu Fira juga, madu Jesmak juga seperti ini. Ini untuk kode verifikasi keaslian produk seperti itu ya. Ini expirednya November 2024. Untuk harga sendiri dia harga marketplace dari harga 145 sampai 150.
Ini kalau di apotek saya harganya 150 ya, karena ini di luar Pulau Jawa. Biasanya kalau di Pulau Jawa dia harganya 145. Ini sangat bagus untuk teman-teman yang menderita penyakit makronis atau yang tidak mau mengkonsumsi obat-obat kimia. Jadi bisa mencoba madu jus makronis. Oh iya, ini beda ya. Kalau yang Gurafit seperti itu saja. Kalau yang madu jasmak, dia bagian atasnya ada logo seperti itu. Oke, saya rasa sekian untuk review singkat dari saya. Terima kasih.